Program yang diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan di Banten, diantaranya program perlindungan sosial berbasis keluarga, program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, dan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Pada tahun 2004, kemiskinan di Provinsi Banten mencapai 8,58%, kemiskinan tersebut turun menjadi 622.840 orang atau sekitar 5,35% pada Juli 2014. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata kemiskinan secara nasional yang mencapai 11,37% dan menempatkan Provinsi Banten sebagai provinsi keempat dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia.